Antonio, terinspirasi rumah pintar, galeri-galeri cerdas, yaitu Dimitri Medley, penyusun tabel sistem, Alessandro Volta, penuh baterai. Ini Benjamin Franklin, penemu penangkal petir. Ini berarti pangeran sambar nyawa yang Jawa itu. Alexander Parker, Inggris, penemu plastik. Edward Buchner, penemu fermentasi tanpa sel. Iki apa Mas iki? Cai kursi iki apa? Nanti wonge geser tombol untuk mencoba. Wih. Piye Mas iki? Geser tombol untuk mencoba. Di sana kok. Hah? Karo ni to. Aja po. Ora nek. Piye to Mas? Coba. Aku nang. Bisa, Mbak. Coba hidupkan, Mbak. Kelihatan ya? Coba. Kelihatan orang atau enggak? Hidupkan, Mbak. Hah? Enggak kelihatan. Lebih ya kono uripe urune. Ada penampakan enggak di sana? Enggak ada. Penampakan hantu enggak ada ya? Hantu. Loh, enggak ada hantunya ya? Ini bedanya apa, Mas? Kimia biologi. Ini apa ini? Bernoulli ball. Mengapa bola bisa terus melayang dan tidak jatuh padahal tidak ada tali yang mengikat di atasnya? Bola dapat melayang disebabkan adanya udara yang dihasilkan oleh kipas secara terus-menerus, dan bola tidak dapat jatuh karena tekanan udara dihasilkan oleh kipas udara bergerak cenderung lebih kecil daripada tahanan udara di sekeliling bola. Oh. Putar dengan perlahan. Ada materi kimia biologi pembelajaran yang di Jatim Park, ada elektrik, learning belajar listrik. Ya. Apa Mas? Ketinggian. Oh, ketinggian 159,159. Anak aku piro coba? Coba. Oh, kudu nganggo kudu dilepas oh. Halo. Munculkan 168,1. Oh, 168. 170 renek ya? 168. Eh, Pak, tingginya berapa? Sampai tinggi, sampai 165. Iki apa iki, Bos? Oh, pendulum.
Nah, dikei beban biasa seberat. Oh gitu. Oh ya. Ilmu apa ini namanya? Oh, pendulum. Nah, bandul akan berayun membentuk pola dari jauh jatuhnya pasir ke dalam alas hitam hingga periode tertentu dan bandul akan kembali ke titik nol. Kayak rumah pintar gitu ya berarti. Jangan sering ini pengen piro mas. Yulah ya gula Bali nih ya. Cermin ajaib ini. Ini ada cermin ajaib. Oh, ini cermin ajaib loh. Sikile bisa bengkok ya. Loh. Ini normal. Oh, ya, normal terus ini. Oh iya. Kakiku panjang, kepalaku kecil. Oh iya. Kalau yang ini? Badanku bidang tapi tubuhku kecil. Oh iya. Kalau ini badanku panjang tapi kok begini tidak berimbang. Kalau ini? Loh, badanku pendek tapi kakiku kok panjang. Oh iya. Ini penipuan berarti. Badanku gemuk sekali. Wah iya. Badanku gemuk sekali, cermin penipuan. Ini lagi, badanku panjang, kakiku yang pendek. Oh iya ya. Ini aku seperti binaraga. Wah iya. Kenapa kakiku panjang? Oh iya, efek penipuan. Tubuh kok begini, kurus sekali aku. Oh iya, kurus banget. Uren lampu nih, iki lampu. Iki efek kamu ini mas. Iki rumah apa? Iki efek kamu ini. Oh, ada efek begini. Oh, ekspresikan gayamu. Ekspresikan gayamu ini. Oh iya. Oh gitu. Bandul akan terangkat di saat bola kena. Apa lagi bos? Seandainya menekan tombol, maka kita akan menyalakan speaker dari alat ini, di mana alat penerangan ini menciptakan representasi visual dari fenomena pendengaran. Oke, ya memang ini taman buah berarti ya. Tanaman buah sayur. Oh iya iya iya. Ini cerbas iki mau apa ya? Alah iki ngomah ana nek iki. Itu nama tetok, sabit, garpu. Apa gatol? Gatol iki apa wangkil ya ngaran iki? Iki wangkil iki gatol. Oh, iki ilang-ilang siji sing nggo sapa iki? Cangkul ya.
gembor, ya. Setok, ya, ini alat-alat pertanian. Dipaku, bos, lah dipaku hilang, wih. Buah segar, ya mas. Narut apa mas? Oh, garap PR mas? Ya. Garap apa mas? PR mas? Mono terus. Oh, peliharalah aku. Yeah.